personil Serikandi Damkar Mat Makassar mengevakuasi cincin emas putih dari jari manis seorang ibu asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Iya, petugas harus ekstra hati-hati lantaran kondisi jari yang sudah membengkak. Personel Serikandi Damkar Mat Makassar mengevakuasi cincin emas putih dari jari manis Mulyati Wahid, wanita asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebelumnya korban beberapa kali berupaya melepaskan cincinnya sendiri sebelum akhirnya mendatangi Mako Damkar Makassar dalam kondisi jari yang sudah membengkak. Proses pelepasan cincin pun berlangsung dramatis. Lantaran petugas harus ekstra hati-hati sementara sang ibu menangis kesakitan. Ya, sangat bengkak karena ini ibunya dia paksa untuk keluar dengan menggunakan benang. Dia sudah kasih minyak apa, dia coba sendiri. Padahal harusnya itu dia segera melapor ke sini untuk ditemani. Karena kalau ditinggal lama itu maka itu akan tambah membengkak. Itu cincin apa yang dilepas tadi? Itu cincin emas putih. Setelah 15 menit, cincin berhasil dilepaskan dari jari korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yolius Fin, iNews melaporkan.